dan hidup bahagia selamanya bersama dengan para kudusmu di sorga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi engkau dengan gembira. Terimalah ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dan memberikan nafas kehidupan kepada kami. Engkau juga menyerahkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kepada kematian untuk memberikan hidup kekal kepada kami. Berkat kurban-Nya di kayu salib, Kristus memperolehkan keselamatan bagi kami. Hamba-hambamu Magdalena Yuyun dan Christina Herlina telah Kau panggil menghadap-Mu, maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-hamba-Mu ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazah mereka agar Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan kedua saudari kami yang telah meninggal dalam Kristus ini dalam limpahan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga bersama Kristus pula mereka masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga mereka Kau perkenankan memuliakan-Mu di sorga bersama dengan para kudus-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu. Semoga hamba-Mu yang kami taburi dengan tanah ini pada makam-Nya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga-bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengharuman.